kenapa siksa kok tidak diberikan di dunia? Soalnya dunia ini gak kamot digawe wadah ganjaran, dunia ini gak kamot digawe wadah siksa. Dunia ini umpama digawe wadah ganjarane wong mukmin siji lho Bu, gak cukup sholat sunnah rong rokaat qobliyah subuh iku ganjarane luwih apik tinimbang dunia saisine. Ya gak kamot diwadahi. Dunia ini gak muat digawe wadah ganjarane wong mukmin siji. Sebaliknya yang ngono, dunia ini umpama digawe wadah siksane wong kafir siji, ya gak cukup. Ono uang kok wani ninggal sholat nang sengaja tanpa udur, wani ninggal sholat, jarak ninggal sholat fardu, ini kok disiksa diloloh rantai itu ke geni neraka. Rantai itu dawane 70. Lain itu dari Kanjeng Nabi, la wudi'at halqatun minha 'alal ard la ahraqatha. Umpama sak kolong rantai itu, sak plongtok itu diselehno nang bumi, bumi iki kobong, tidak ada kehidupan. Segoro sat, enggak ada makhluk hidup sama sekali. Dadi gak kamot umpama donya nang digawe wadah siksane wong kafir.